Lanang dadi ayu. Walah, janda kamu tanjaman semana. Ya, geget, ya terangsa. Kadang-kadang juga gemes, getep, get. Kesel karo polahe bocah-bocah. Wano urung pada tayang make up pada sosokan tayang dandan sok pada ayu. Sok kemayu waktu semana. Tapi alhamdulillah Majungene pada pinter make up, pada ayu, ya nyong melu seneng melu bombong lah. Nyong wis ora repot maning, saben pentas kudu dandani tuk siji bocah-bocah. Wis kon siki pada dandan dewek make up dewek, kaya si Rian, si Sigit, si Piko. Sigit pinter gawe raine dewek pada ayu. Ya, mong seneng. Bangga. Jujur saya ngumpet-ngumpet, waktu itu saya nggak berani membawa pulang properti dan kostum. Terus nggak pernah belajar di rumah, saya belajarnya dengan teman di luar rumah, kayak gitu kan. Tapi pada suatu ketika saya mempunyai kepercayaan diri, dengan satu tari lengger aja saya udah percaya diri waktu itu. Muncul spontan rasa percaya diri, punya keinginan besar, saya ingin mempertunjukkan tari lengger di desa saya sendiri kayak gitu. Waktu itu ada sebuah acara hari besar, terus saya bikin acara di situ. Waktu itu saya udah berpikir, ah dampaknya nantilah, dipikir nanti masyarakat akan menilai saya seperti apa, baik buruknya, terutama keluarga dan masyarakat sekitarnya, saya pikir nanti aja gitu. Yang penting saya dan teman-teman semangat sekali. Waktu itu saya berempat dengan penari lengger yang lainnya. Menarilah saya di acara hari besar itu. Ternyata di luar dugaan saya, kekhawatiran saya, ketakutan saya akan penilaian yang buruk dan segala macam, tidak saya temukan. Mungkin ada yang menilai buruk, di belakang ada mungkin lah yang namanya laki-laki kok menarikan perempuan, berdandan perempuan, pasti ada lah ya. Cuma kan kebetulan nggak sampai ke telinga saya. Rupanya dari situ, justru di luar dugaan saya juga, seni lengger di Banyumas itu ibaratnya hidup lagi mas, ya waktu itu sempat mati suri. Tapi dengan munculnya saya dan teman-teman waktu itu, lahir kembali gairah seni budaya lengger lanang di Banyumas itu muncul lagi. Dundang-dundang, jelana ya. Jelangkan di situ. Oh iya, sing dang, anu ki jenenge teratur. Iya. Dang 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 tak dendang tung tung dang tung det tak tak dung dang dung dang. Maning, berbe terus tangane dua kali. Tak jelang. Tak jelang. Jelang. Nah. Jelang jelang jelang. Jelang. Ora apa-apa. Ora iki. Kanan disit. Kanan disit. Ada singon. Jelang. Nundang, kayak dijambak ini gitu. Yeah, yeah. Ditampung dia, tampung kanan, tampung kiri. Tak gelang, tak. Nah, sip, benar. Bisa? Bisa. Yang pertama kan tangannya gini ya.
barampung dang 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 tak dendang tuntung dang tung det dong dang dong dang parbe terus nang enak nang lengger lanang. Aslinya lengger itu laki-laki, memang harus laki-laki. Lengger perempuan itu belakangan-belakangan saja, perkembangan kemudian. Sekarang mengapa seorang pemuda pengen menjadi lengger, tertarik menjadi lengger? Ada juga saya kira motivasi lain, yaitu motivasi profesi. Dan untuk kalau menjadi profesi lengger itu mendatangkan honorarium yang lumayan, ya bisa dimengerti kalau banyak pemuda ingin tampil sebagai perempuan lalu menari lengger dan tujuannya tercapai mendapatkan uang. Yo, kepake nang ngene, coba bisa rek ya. Kedar lo. Aku sarean ngaso. Engko ngene. Sono kisi. Saya sendiri tidak bisa apa-apa lah ya, silakan itu kemauannya sendiri. Saya sendiri nggak bisa bilang apa-apa. Silakan, senangnya itu begitu. Ya kadang-kadang kan banyak yang juga mungkin kata-kata negatif ya juga dia terjadi. Saya sendiri ya juga memaklumi yang namanya laki-laki jadi perempuan. Ada yang berkali-kali datang, tapi sayangnya Tora sendiri nggak ada di rumah. Rupanya menghindar. Kalau datang ke sini, bawa ada buah-buahan. Bahasa sini itu cangkingan. Ya harapannya sih ya ingin jadi manusia wajar. Wajar dalam artian harus ada jodoh. Tapi bagaimanapun lagi saya enggak berani menekan. Jadi terserah kehendak sendiri. Memang di sisi lain saya juga merasa bersyukur artinya tidak mendapatkan tekanan dari orang tua dalam arti dituntut yang sedemikian rupa, artinya menekan saya harus bagaimana, itu saya merasa bersyukur. Tapi di sisi lain juga saya merasa bahwa saya merasa kurang sekali dengan diri saya atas semua itu. Kadang saya merasa, jujur saya merasa berat sekali dengan hati saya dengan keadaan seperti ini. Tapi kan saya nggak mungkin,
ya sebagai mengeluh, mengeluh sebagai manusia itu hal yang mungkin hal yang wajar. Tapi saya nggak mungkin akan protes dengan keadaan yang ada pada diri saya. Protes terhadap orang tua, terlebih protes terhadap sang pencipta itu sangat tidak mungkin dan saya pun tidak akan berusaha tidak akan seperti itu. Artinya saya hanya bisa berpasrah diri. Ya setidaknya saya ada ikhtiar, ada usaha, gitu, ataupun hasil ada yang lebih menentukan. Pangapura segede-gede nih ya Pak. Nyong sebagai anak urung bisa gawe tak pake seni utawane bombong. Ya nyong bisa neto gak nyong karo sing kuasa di anaknya ya pangapurane ke pada muka-muka sing kuasa meridoi apa sing dadi karepmu waton bener sejalan karo apa sing dadi kersane sing kuasa. Amin. Suwun ya Pak. Iya. Itu tradisi budaya, Mas. Tradisi budaya sing wis ibarate melekat dan tidak bisa dilepaskan. Budaya lengger kalau ritual. Jadi tradisi sudah dari dulu. Tradisi awet awal zaman biyen wis kaya kuwe, Mas. Jadi antara lengger ritual ya ora ana kaitane. Cuma ya cara dan medianya daek dewek. Tapi pada intinya ritual sing dilakoni nyong karo kanca-kanca ya memang tertuju karo sing maha kuasa. Jadi istilahnya lebih ke belajar menguatkan jiwa, tetap menjaga iman kita kayak gitu-gitu sih. Jadi ya yang intinya pasti selalu berusaha mendekatkan karo sing maha kuasa kayak gitu aja tuh. Permohonan karo sing maha kuasa. Hey, 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 hey
sebagai manusia yang ingin berubah yang lebih baik kan selalu ada upaya, Mas. Setidaknya saya selalu berdoa ketika saya mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Setidaknya saya sudah berusaha berdoa, Mas. Saya minta hidayah segala macam. Saya minta memohon, istilahnya ada perubahan dalam diri saya. Ya intinya hidayah yang baik kayak gitu, Mas. Selalu ada upaya. Minimal saya upaya saya seperti itu, Mas. Saya hanya lebih curhat ke Yang Maha Kuasa aja.